Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari tweet twitternya Mbak Pai Moto yang menceritakan tentang sesosok penghuni yang ada di rumahnya Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Dulunya rumahku itu adalah kebun pisang merupakan lapisan kedua dari jalan utama desa. Lalu di belakang rumahku adalah kebun kopi dan rambutan. Almarhum bapak membangun rumah itu pada tahun 2006. Saat itu aku masih kelas 6 SD dan kami tempati pada pertengahan 2006. Rumahku cuma satu lantai, tidak seperti kebanyakan rumah di desa yang berupa rumah panggung Pada awal 2007 Almarhum bapak mendapat musibah Beliau mengalami kecelakaan motor Sehingga ibuku ikut ke tempat bapak bekerja untuk merawat bapak Adik lelakiku juga ikut karena dia belum sekolah Sehingga tinggallah aku seorang diri di rumah Walaupun di depan rumahku adalah rumahnya nenek, tapi aku kurang nyaman untuk tidur di sana. Rumah sendiri jauh lebih baik, bagaimanapun juga keadaannya. Ajak teman-temanmu saja menginap di rumah biar nggak kesepian. Pesan ibuku sebelum berangkat menuju lokasi tempat bapak bekerja, iya Bu. Nanti ku ajak Puput. Ibu hati-hati ya di jalan. Salam buat Bapak. Puput itu sepupuku. Setelah ibuku pergi, aku langsung menuju rumah nenek dan meminta Puput untuk menginap di rumahku malam ini. Kami juga mengajak Yani dan Mita, temanku, yang rumahnya hanya berjarak dua rumah dari rumahku. Malamnya, setelah memastikan semua pagar terkunci, aku menuju ruang makan. Bersama Yani, Mita, dan Puput, kami makan malam. Lalu berkumpul di ruang TV. Aku tiduran di sofa panjang ruang tamu. Mita dan Yani dan Puput tidur di matras depan TV. Jam 9 aku pun tertidur dengan pulas. Sedangkan ketiga anak itu masih asyik menonton TV. Sekitar jam satu, aku merasa ada yang menggoyangkan tanganku. Aku terbangun, tapi masih belum sepenuhnya sadar. Ternyata, Puput yang membangunkanku. Kenapa, Put? tanyaku padanya. Itu, Yani mau minta pulang. Jawabnya agak ragu-ragu. Hah? Kenapa mau pulang? Ini masih malam. Tanyaku tak percaya atas jawaban puput. Ah, gak apa-apa sih. Jawab puput dengan wajah tak enak. Mana sih ya nih? Tanyaku lagi. Itu udah pindah tidur ke kamar kamu. Jawab puput. Oh ya udah. Besok pagi sekalian Masih malam ini Walaupun rumahnya Yani deket Tapi kan gelap Gak berani aku bukain pagar. Kata aku menutup percakapan itu Lalu kembali tidur dengan nyenyak Jam 5 pagi Aku terbangun oleh aroma nasi goreng Di dapur Puput sudah memasak nasi goreng Yani dan Mita mencuci piring di halaman belakang rumah yang dibatasi pagar dengan kebun kopi tetangga. Karena pada saat itu, dapur rumahku belum ada tempat khusus untuk cuci piring. Jadi halaman belakang rumah itu lantainya di semen untuk jadi tempat cuci piring. "Yan, kok semalam kamu mau minta pulang sih?" tanyaku pada Yani. Yani, Mita, dan Puput saling lirik-lirikan. Eh, ditanya kok malah lirik-lirikan sih? Tanyaku lagi sambil menyendok nasi goreng ke piring. Yani mulai bercerita setelah Puput dan Mita mengangguk kompak. Jadi, ternyata semalam itu saat mereka asyik nonton televisi. Yani melihat sesosok wanita berbaju putih dengan rambut awut-awutan berjalan dari kamar ketiga menuju ruang makan. Pada saat itu, Yani tidak memberitahu Mita dan Puput. Dia hanya meminta untuk pulang saja. Bahkan saat Puput mencegahnya, Yani tidak peduli sama sekali dan bergegas membuka pintu depan lalu menuju pagar di halaman samping Yan, kamu kenapa tiba-tiba mau pulang? Tanya Mita Gak apa-apa, pokoknya aku mau pulang aja sekarang Tanya Yani Tapi itu pagar dikunci kan? Dan aku gak tahu pai nyimpennya di mana Kata Puput Ya udah Put, tolong kamu masuk dan bangunin pai Minta tolong, bukain pagar. Sekalian, aku mau pamit," kata Yani, terus mendesak ingin pulang. Puput pun masuk dan membangunkanku, tapi aku kalau sudah tertidur itu sangat sulit untuk dibangunkan. Puput langsung keluar dan memberitahu Yani bahwa aku tidak bisa dibangunkan. "Aku panjat aja pagernya," ya, kata Yani sambil mendekati pagar. FYI Itu pagar rumahku itu tinggi Dan atasnya itu kayak ada tombak-tombak kecil yang tajam Dan Yani nekat mau manjat Sampai Mita marah Dan setengah membentak melihat kenekatan Yani Kamu ini kenapa sih Yan? Ngotot banget mau pulang malam-malam Turun Bahaya tahu manjat-manjat kayak gitu Yani kemudian menangis sambil terduduk di tanah Pupu dan Mita pun mendekati Yani. Mita merasa sangat bersalah karena membentak Yani. Akhirnya dia minta maaf. Maafin aku ya Yan, katanya sembari mengelus punggung Yani. Gak apa-apa, aku cuma takut kok, kata Yani di sela tangisnya. Tamat. Oke okay, itulah cerita singkat dari Pai Moto tentang penghuni rumahnya Tapi belum jelas ya secara rinci uh, Siapakah yang menghuni rumah itu Apakah Kuntilanak atau gimana Tapi yang jelas adalah ram Wanita dengan baju putih dan rambut yang awut-awutan Ya bisa jadi kuntilanak sih Baik, mungkin itu saja cerita untuk malam ini. Singkat sekali ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.